Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Lur. Posisi sekarang berada di mana? Ultima baru saja sampai dan langsung loading ini, Lur. Dari Jombang sampai ke sini Ultima datangnya itu paling belakang, Lur, sendiri, tapi langsung loading ya. Lagi cek kan nunggu power mah tinggal joget. Kaidan. Tinggal happy dia lah. Ini lo kan nunggu power tinggal happy dia. Bapak kowe ngerti saiki jan. Lah anu lho JBM lho wong JBM lho. Baru saja mulai loading ini untuk ini apanya sudah dipasang untuk baterainya. Aku wis ndang ora mari ya wis ngono ae. Wah, kebun coklat sebelah lur. Waduh ning kono wis mandek kok. Kamu ngene adikku. Wah, ngono. Wah, ngono ya pantesan. Lah srokke wis entek Pak Koso ngono. Lah kok ngejek tas ya. Untuk Ultima tetap seperti dulu, tetap membawa planar ya, full planar, epok legend mah. Kaco koloro loh. Ini lokasinya Ultima ini sangat jauh dari yang lain ya. Ini sudah keluar dari desa Ndoko ini ya, tapi masih kecamatan sama Ndoko. Ini sudah ada yang datang lihat juga. Informasinya itu di kawasan Doko karena Valgeden seperti ini baru satu kali ini ya. Dan terbuka untuk semua orang yang ingin mengikuti sebagai peserta karnaval ya. Dan untuk rumah-rumah di kawasan sini masih jarang-jarang ya. Sebelahnya ini pun masih tanah kosong dan tandurannya ini manggisnya, ini buah manggis dan juga apa ini ya? Ini nggak tahu ini tanduran apa ini. Anu, Joko Loro wong. Lah piye kat mulai babat teko sak iki rung di-upgrade? Piye? Joko Loro, tuwake enggak nemen lho aja. Oh, lah tuwake diganteni anyar lho, maksude ngono. Kita tunggu apa nanti yang baru. Tapi dhuwur tambange ditulis e. Sik didelok ning ndhuwur sing anyar. Kualitas tidak diragukan. Tambah gladi. Kualitas tidak diragukan. Wah. Anyar weh. Ngono. Rupanya ada yang baru kok. Aku yakin nanti lah pas di rapat teman-teman ditutupi kain kita dok mening. Kita mau mening bahkan dibuka. Kaget. Ada sendiri. Ada sendiri. Senyar kok cahaya matai, kok enak cahaya ini. Pak mau tekan Jakarta di kok nih kalau nih Mbak Suro. Nah. Ngantuk loh, kita ke Jakarta mau pergi. Lah kok ora pasuruan to, Pak? Ndang saiki. Lah terus arek JBM ora pasuruan. Model Blitar saiki. Kalau mau ngomongnya model lebih kaya wong Tulungagung ngono.
Tetap wong enek wong Jember muni beh boyan. Anu Pak, Pak Jamos. Wong kuwi campuran modele. Menyesuaikan tempat. Menyesuaikan tempat. Lah pas dia nek kono kemang nek ngono lha piye lho lek. Lha piye lho. Wong Jawa Tengah. Oleh. Lah, lah, lah Jawa Tengah lah. Mau ketemu anu Mbak Son Rembang lho Pak. Beneran nek kulon terus malah ngetan tambah rame sok gendi-gendi tarik ngulon. Dadi kabeh-kabeh kan saling menguntungkan Mbak Yan. Kan aku wani golek utangan ki. Wah. Masuk yo. Biar kan sama kok. Utang. Kate utang jadi enggak sore iki piye to? Utang. Enggak cash. Cash. Oh, ngono ki lho. Enak-enak ae Pak Di. Ada welasan gitu. Yo. Tarik wangi. Kungko, jauh mau tak dihapus si uang tua tua ini kalau tidak. Kok iseng ngalor di tengahnya nih? Oh iyo. Lo lo, nanti nanti ya. Pas cuti candol candol nih. Dari depan sama belakang hampir kurang sama. Sekiranya nek disang teko Jawa Tengah iki. Lha iki iki lengku terakhir dipacaki yang Banyuwangi pinginane kok. Iki anggape mbasuk asline mek anu, bene elek sing penting ngono paling. Bule ketok ganteng tapi mburine bangga. Ultima adalah son besar legend yang sangat lama ya. Bocoran tipu apa, Mbah? Bocoran, bocoran. Jenenge ora unboxing. Wong kok sik tintene. Oke, wes. Kita tunggu unboxing-nya Lina Ring Mbah Suro ya. Aku malah lari unboxing gak oleh dibuka sik. Heeh. Oleh. Pak, ngetok nang ngene iki. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share jam channel lor. Dan jangan lupa juga terus ikuti perkembangan karena apa di Ndoko bersama Jamus Channel dan son-son besar lainnya. Nah. Untuk linernya terbarunya mungkin masih nanti untuk unboxingnya, semoga bisa melihat unboxing dari liner terbaru dari Mbah Suro. Ikuti terus di channel ini Kang Jamus. Dan untuk di karnaval Doko ini Mbah Suro bawa por terbarunya dari ADW FA18000 TD Class ya. Dengan inovasi baru tentunya. Inovasi baru tapi tetap lanar mania. Bob cuci tahunan. Wow, sampai bawah ini ada 1 2 3 4 yang ADW profesional 4 channel lho ya. Oh, nggih. NR 1004 MK3 ini ada 1 2 3, 4, ada 4 dan untuk FA18000 lah iya ada 1, 2, 3 bawah, tidak kelihatan ya 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 ya semua ya 6 sama 5, ada 11 ini untuk boxnya tetap sama seperti dulu pakai planar marnya lor. Oke, nangkanya sekat saja terus ceksonnya di Jamus Channel, semoga bisa mendengarkan cekson dari Ultima, lama sekali nggak dengar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.